Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ya saudara-saudaraku dimanapun ada berada, mudah-mudahan Allah selalu melindungi jenengan semuanya, memberi kesehatan, memberi rezeki yang berlimpah, berkah, barokah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu dari masih sekitar daerah Magelang juga. Jadi ini saudaranya meninggal sudah sekitar seminggu yang lalu, tapi meninggal itu dalam keadaan sebabnya itu kecelakaan di jalan, kecelakaan tunggal. Jadi kita mau mencari tahu apa namanya penyebabnya itu, apakah ada dari goib juga atau faktor manusianya sendiri atau faktor kendaraannya. Kita nanti akan mengungkap lebih dalam. Jadi saudara ingin mengetahui sebabnya apa, karena ini adalah kecelakaan tunggal menurut penilainya ini. Untuk kecelakaan itu tidak terjadi luka yang parah, tapi itu kecelakaan terjadi di tempat yang sering terjadi kecelakaan, ya, diketahui oleh masyarakat di jalan tersebut itu sering terjadi. Itu juga ada sangkut pautnya dengan yang di jalan, komunikasi, dialog dengan gaib. Jadi namanya juga gaib ya, gaib itu boleh percaya dan tidak, ini terserah kembali ke pribadi kita masing-masing. Langsung saja kita maju. Ini kejadiannya seminggu yang lalu, seminggu 8 hari ini. Gak usah takut, udah di situ aja. Saya cuma pengen tanya aja. Gak usah takut. Aman kamu di sini, aman. Aman. Bisa bicara, Allah. Allah, semua yang menghalang-halangi kita, suaranya, halangnya semuanya terlempar. Apa semuanya? Allah. Apa sampean? Gak usah takut, bicara aja. Lancar, bicaranya lancar. Enggak. Apa? Ya, kamu golongan apa? Siapa? Siluman. Kok siluman? Aku siluman. Siluman dari mana? Jangan bohong. Iya, aku siluman. Sudah.
Allah. Masuk. Lancar. Lancar. Lancar sama orang. Normal, sehat, sehat. Jasanya sehat, normal, normal, sehat, sehat. Siapa sampean? Hah? Iya, bicara lancar. Bicara aja enggak apa-apa. Yang menghalang-halangnya hancur. Iki ana sing nalen. Talinya putus. Talinya putus. Putus semua talinya terputus semua. Semua talinya terputus. Terputus. Saya sama terpakai energi Rasulullah Allah. Aman udah sekarang udah terpakai. Ya. Kamu golongan apa? Siapa? Dari mana? Ya. Aku yang kecelakaan kemarin. Dia golongan apa? Kalau bohong meledak. Dia golongan apa? Menjadi sehat. Sehat semua. Sallallahu. Semua lukanya sembuh, semua lukanya Allah. Gak usah nangis, gak usah nangis. Kamu golongan apa? Iya. Oh, betul ini aku. Aku gak ngerti apa aku. Ku ya naikku ya aku. Anakku gimana? Tapi jelas tak? Iya. Hah? Aku. Aku tak ngerti. Jadi maksud apa? Eh sampai ini golongan apa? Golongan cinta, siluman, tak iblis, tak arwah, tak atau apa mungkin tak hah? Sampai asalnya dari mana? Itu sama itu masnya itu mas saya. Rumahnya sama. Iya, daerah itu. Nah, saudaranya. Iya. Oh, sampai ini golongan apa? Korimnya apa? Apanya? Apa kodamnya? Bukan kodamnya. Atas apanya? Ya itu. Apa? Koren itu apa itu jin koren apa apa aku nggak tahu. Yes, itu gimana terjadinya bisa kecelakaan itu? Itu emang anaknya lalai atau ngantuk atau sepeda motornya yang gimana? Terburu-buru. Buru-buru lupa masuk itu dari situ. Lupa apa? Ya itu lupa yang masuk apa? Gak usah nangis dong kamu.
aja. Yang kamu tahu. Ya masuk keraga tuh penghuni-penghuni tempat itu. Masuk. Yang menghuni di jalan itu. Iya. Terus masuk terus. Membuat ya itu gak terkontrol. Oh, jadi motornya gak seimbang. Ya. Nah, itu kan ini. Kalau menurut ini keluarganya ini kan katanya kan tidak begitu parah waktu jatuh itu. Iya. Nggak parah kan? Enggak. Kan dalamnya yang. Oh, luka dalam. Iya. Lah, kalau dilihat. Kamu kenapa kok kayak mengeluh gitu? Kenapa? Sakit semua badan. Semuanya buat sakit semuanya. Bawa penerima semuanya Allah. Kuat energinya kembali. Allah salam. Ya, terima kasih Pak. Oh, jadi luka dalam. Ya. Di bagian mana luka dalamnya? Sini. 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 Kalau dilihat dari mata biasa enggak terlihat ya, ya lukanya. Itu darahnya sudah membeku. Ada pendarahan di dalam sini. Sini. Nih di sini. Di rumah sakit berapa jam berapa lama? Dari jam 09.30 sampai jam 01.00. Iya. Jam 9.00. Itu saya sudah diawasi sama penghubung nih di situ sudah di. Sudah aman. 5 jam. Terus gimana sekarang ininya rohnya kembali ke tempat seharusnya atau bagaimana? Enggak, tercerai berai itu. Banyak yang ditawan semua atau berapa? Ada yang di situ kebingungan, ada jalan-jalan, ada yang ditawan. Banyak yang ditawan. Ya. Di situ emang pasangan atau emang dari dulu emang ada di situ atau gimana? Yang menghuni jalan itu, gaibnya? Itu ada sebuah itu tempat apa kayak kerajaan itu kan ada jembatan tuh. Itu tempatnya mereka apa ya? Itu keluar masuk jalan lalu lalang gitu. Kayak perempatannya mereka gitu atau gimana? Ya, kayak tempatnya mereka ber ya jalan kayak jalan utama mereka. Ada kerajaannya. Itu jalan itu, utamanya. Tuh pada ngawasi itu. Ngawasi enggak apa-apa. Tak apa-apa, aman di sini. Nanti tak tarik. Kan sering banget di situ. Iya. Iya, itu teman-teman. Teman-teman yang dulu-dulu itu banyak itu. Yang masih apa? Ditahan. Ditangkap. Lah itu emang pasangan orang atau emang dari dulu emang dia mencari sendiri? Itu mereka tadi sendiri? Kan ada kerajaan tempat jalan.
sama ada pasangannya juga, ada sebelumnya juga. Di sana di sini banyak itu ya, ya, ya. Pesugihan, cari tumbal tiap tahun itu ada ya. Sekarang ini saya minta tolong. Itu rohnya saya itu dibebaskan, itu masih banyak yang ditangkap sama itu, ada yang teman-teman itu banyak yang minta tolong juga ya, nanti minta dibebaskan semua. Apa-apa baik tolong itu. Kameranya terlihat nggak mas? Terlihat. Ya. Ya sudah, terima kasih. Iya, saya terima kasih kok bapaknya. Atas informasinya. Iya. Ini sampean nggak usah kemana-mana dulu, turun ke bawah dulu. Saya iya. Di yang di tempat situ yang paling kuat. Iya. Nah. Kamu bisa, kamu lihat ininya, ketarik benar apa tidak ya? Ini bukan. Kamu duduk dulu ke bawah. Bisa bicara, baca. Apa nih? Aku penguasa di situ. Penguasa. Dia penguasa wujud apa? Allah. Allah. Galak. Panas yang lebih galak nih. Ada nggak yang lebih ganas lagi di atas? Rauno. Kamu tahu kenapa saya tarik kemari? Mau apa? Dia pengen ngajak kamu, pengen ngajak kamu jangan mencelakakan atau usil di jalan lagi. Tapi mau tak beda semua kerajaanmu jangan tinggalkan. Ya, saat turunnya nodalan kuwi, saat turunnya nodalan kuwi aku seneng kono. Semua bahasa Jawa lupa semua. Hanya tahu bahasa Indonesia semua. Baik, mungkin kamu dari dulu udah di situ ya. Tetapi saya mau pindah kamu biar tidak di situ lagi. Saya mintakan, saya doakan mencarikan tempat yang lebih baik lagi untuk kamu dan semua golonganmu yang udah di situ biar tidak mengganggu di jalan lagi. Enggak? Pindah mana? Pindah mana? Ya tak carikan tempat ya. Pindah ke atas saja. Di atas jalan. Semua kerajaanmu pindah di atas jalan. Di langit. Semuanya pindah semuanya. Itu udah pindah tuh. Tuh lihat tuh. Iya. Ini coba nih ditarik semuanya ya anak bahu. Tak islamkan semuanya. Kok melawan dulu?
Nak mau lama tak tepuk. Iya. Biar hancur. Iya iya. Jangan bohong, yang lari langsung meletak. Kumpul ke depanmu semua. Sini. Iya. Udah semua. Udah. Ini terima semuanya, termasuk korin yang ada di dalam nih, terima semuanya. Iya. Saya selamkan ya. Semuanya. Yang lari, yang tidak mau, yang murtad, meledak. Allah salah. Ada sedikit pura-pura berkhianat, langsung bawa ke neraka semuanya malaikat. Semuanya. Sekarang semuanya terukan saya, termasuk di dalam tubuh maupun di luar tubuh yang datar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua perjanjian gue mereka dengan iblis. Detik ini juga surat perjanjiannya terlempar rapat semuanya. Tidak ada surat perjanjian sampai yang lebih aman. Allah putus. Tidak ada surat perjanjian. Dan iblis tidak bisa mendeteksi keberadaan kalian sampai yang lebih aman. Allah. Dan sekarang saya tanya, itu yang korban yang di situ itu pada kemana tuh lo semuanya? Siapa itu yang bawa? Hah? Iblis yang bawa? Masih di bawah iblis, di atas saya itu ada. Belum bebas. Ini kamu lihat ya, saya doakan. Semuanya. Semuanya bawa teman yang berada. Coba cek. Ya, yeah, mereka kegirangan. Ya, yeah, senang sudah dibebaskan. Ya, yeah, terima kasih gitu.
sudah dibebaskan. Ya, sama-sama, itu Allah suka yang berhendak. Kalau kamu bohongi saya, kamu langsung pindah neraka. Main-main saya. Ya. Okay. Itu kerajaanmu sudah tak pindah di atas. Yeah. Nggak usah main-main ke bawah lagi, mengganggu manusia. Nggak yeah. boleh dengan soal Islam ya. Ya, terima kasih. Saya sudah diizinkan ikut Islamnya beliau. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kamu berjuang di sana ya. Yang di jalan-jalannya berusaha mau usil itu ya, kamu tembak Islamnya. Iya. Ya. Iya. Nanti biar kamu punya kedudukan. Iya. Yeah. Biar kamu tambah kuat lagi. Iya. Yeah. Ya, semua ilmu sudah ada dalam kedamaian itu. Mau perang, ilmu apa, semuanya ada. Iya. Yeah. Kan? Makan tinggal berdoa saja, enggak sulit. Ya sudah, semua anak buahmu diajak semuanya kembali ke kerajaanmu sana. Saya persilakan untuk keluar. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih semuanya. Jadi kembali semua. Normal semuanya, normal semuanya. Ya itu tadi ya, ternyata yang dikhawatirkan sama pihak keluarganya ini benar ya. Jadi di situ itu memang ada kerajaan gaib yang ikut andil dalam kecelakaan di setiap kecelakaan di setiap itu. Jadi insya Allah sudah kita netralkan penghuni gaibnya. Ya mudah-mudahan para korban juga kembali kembali di sisi Allah, kembali ke tempat yang seharusnya. Mudah-mudahan semua korban yang di jalan tersebut, yang amin, di jalan tersebut itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadahnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika kami banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.